Dulu ya sebelum punya rumah, sholatnya itu di dalam toko untuk sholat karyawan ya. Bikin di sana, bikin di sini, pindah-pindah lagi. Mana ada jejak-jejak kaki tikus ke bawahnya. Tapi alhamdulillah sekarang sholatnya karyawan saya di sini. Bahagianya lagi, karyawan saya itu betah di sini. Ya maksudnya awal kerja sampai sekarang perjalanan ke 4 tahun ini ya. Ya tetap orangnya gak ganti. Mungkin ada yang pengen cari kerja ngisi-ngisi waktu itu ya nyoba-nyoba. Karena saya sudah tidak mau nambah karyawan sebenarnya gitu loh. Tetap 5 orang. Ini Mei, ketemu Mei kemarin setahun. Alhamdulillah rumah saya nih. Saya sering bahas kasur diibaratkan ke, oh itu Avanza, Avanza Xenia, beda sama yang premium kelas ya, premium kelas itu. Ini jangan dilihat ya, baju-baju saya loh, jangan dilihat. Premium kelas itu ya ini. Makanya saya sering bilang ada kasur 2 jutaan terus kok ini 10 juta mas, ya itu beda. Makanya saya sering bilang Velfire atau Alphard ini cara ngidupkannya gini ya, sebelum pindah tangan, karena ini tahun keempat mobil keluarga, belum pernah beli mobil saya. Sepeda motor aja dikasih papa mertua waktu nikahan itu. Sampai sekarang mau saya kembalikan nggak mau, suruh pakai aja. Jadi sepeda motor aja belum pernah beli saya, apalagi mobil. Ini mobil keluarga. Pencet. Nah kalau sudah oranye diinjak remnya. Ganti ke hijau ya, pencet. Nah muncul bahasa-bahasa Jepang. Nah, ini 2008 bu. Dulu keluarga saya beli, kilometernya rendah banget. Kalau nggak salah 50 ribu lah. Kalau nggak salah ya. Sekarang 4 tahun, hampir 4 tahun. 2 kali ibu saya bayar pajaknya 9 jutaan. Tahun ketiga saya bayar pajak sekaligus ganti ke mutasi ke Situbondo jadi plat PDV. Tadinya mau pakai nomor cantik yang bayar puluhan-puluhan juta itu, ya buat apa kata saya. Ya ternyata dikasih nomor cantik, menurut saya cantik sih. P1218 DV. DV itu David, tapi David saya kan David Jawa, DAFIT. Ini 90.000 kilometernya. Nah, kalau kaca nekuk gini, pencet tombol sini. Bentar lagi mau dikeluarkan ini. Di tahun kedua saya bilang suruh keluarkan aja. Ganti ke high S. Pas tahu rasanya high S, enggak jadi beli high S. Ini premium kelas ya. Oh, jemuran ini kok tumben ada di sini nih, jemuran. Biasanya nggak ada di sini kok jemuran ini. Jadi gimana kalau naik ini? Waduh ya alhamdulillah wes tahu rasanya ya. Jadi ada spring bed yang 2 juta, 1 juta 500 orang sudah enak. Kalau Avanza Xenia sudah enak, ya disyukuri. Tapi kalau ada yang mobil-mobil lebih enak, ya lebih enak lagi. Ya alhamdulillah double.
Dari dulu mainnya cuma dede tok ya. Begitu diajak nanjak-nanjak kemarin cari durian, akhirnya gak nyampe juga ke lokasinya. Pakai ini saya. Nyoba transmisi yang pakai manual ini. Ada tulisan M1 nanti 2 3. Khusus nanjak-nanjak ya. Tapi kalau biasa ya D aja. Alhamdulillah, laba gak dipanasi. Mau dibawa ke situ Bandokota.